Pura Silayukti di Kabupaten Karangasem berbatasan langsung dengan wilayah pesisir, menyuguhkan pemandangan alam laut sehingga kawasan ini selain asri juga tenang, cocok untuk melakukan perenungan ataupun semadi mendekatkan diri ke hadapan Ide Sang Hyang Widi. Jika Anda suka wisata rohani, maka Silayukti menjadi tempat yang direkomendasikan. Kata Silayukti berasal dari kata sila yang artinya dasar dan yukti berarti benar. Kalau digabungkan menjadi dasar dari kebenaran. Sehingga bagi Anda yang bersembahyang di tempat suci ini, benar-benar memegang teguh kebenaran sesuai dengan ajaran agama. Puja wali ataupun odalan di Pura Silayukti setiap 6 bulan sekali atau setiap 210 hari. Sesuai penanggalan dalam kalender Bali bertepatan dengan Buddha Kliwon Wuku Pahang. Pada saat puja wali atau piodalan di Silayukti, banyak umat Hindu yang berdatangan untuk melakukan persembahyangan. Karena minimnya tempat parkir kendaraan, terkadang para pembedak harus memanfaatkan parkiran dermaga Padang Bayi untuk parkir mobil dan berjalan kaki menuju pura. Pura Silayukti memiliki hubungan erat dengan perjalanan sejarah suci Empu Kuturan ke Pulau Dewata Bali yang juga banyak membawa pengaruh akan tatanan kehidupan beragama di Bali. Empu Kuturan memang tokoh spiritual Hindu pada abad ke-11 yang sangat berjasa. Selain mementingkan orang banyak dan berbuat tanpa pamrih, beliau memiliki keyakinan penuh adanya hukum karma. Karena setiap perbuatan baik, maka baik akan membuahkan hasil yang baik. Begitu juga sebaliknya. Semua umat dianggapnya sebagai saudara. Diberikan gelar pandita ahli atau brahmanan siste dalam pustaka Manawa Dharma Sastra. Nama beliau adalah Empu Raja Kerta dan menjabat sebagai senopati Kuturan pada abad ke-11. Sehingga dikenal juga sebagai Empu Kuturan. Seorang sukla brahmacari tidak pernah kawin dan tidak memiliki keturunan. Empu Raja Kerta sendiri pada awalnya adalah seorang ksatria yang menjabat sebagai senopati Kuturan pada pemerintahan Guna Priya Dharma Patni atau adik dari Prabu Airlangga. Dan Udayana Mawarmadewa beliau bertugas sebagai ketua majelis Pekira-kiran Ijru Makabehan yang merupakan dewan penasihat dari seluruh senopati. Pandita Dangecarya dan Dangupadyaya ini menjadi kesempatan yang sangat baik sehingga beliau bisa menyelami dan mengikatkan pengabdiannya kepada masyarakat Bali. Setelah tidak menjabat lagi sebagai senopati Kuturan, maka beliau menjadi Bagawante Kerajaan Bali sehingga diberi gelar Empu Kuturan. Ditugaskan di Padang Bayi, disinilah sang empu membuat peseraman, sekarang dikenal dengan Pura Silayukti. Beliau membangun Prahyangan sebagai tempat melakukan yoga semadi. Rakyat Padang Bayi sangat bakti dan beruntung akan kehadiran beliau. Empu Kuturan merupakan 5 orang suci bersaudara atau dikenal dengan sebutan Pance Pandita, yaitu Empu Geni Jaya, Empu Gana, Empu Semeru, Empu Kuturan, dan Empu Beradah. Pada suatu kesempatan, beliau mendapatkan tugas untuk mempersatukan sekte-sekte yang banyak ada di Pulau Dewata Bali, yang mana sekte tersebut akan rawan menimbulkan konflik. Kemudian beliau mengadakan pertemuan besar keagamaan untuk menyusun pondasi yang kuat dalam tata cara bermasyarakat dan dalam kehidupan beragama dan mendekatkan diri kepada Ide Sang Hyang Widi. Pertemuan ini dihadiri oleh para tokoh agama, sekte agama, dan pendeta Siwa Buddha diadakan di Samuan Tiga, Batan Anyar Gianyar yang sekarang menjadi Pura Samuan Tiga di Pejeng. Dalam pertemuan tersebut, semua peserta bisa mengutarakan pikiran dengan bebas, termasuk juga Empu Kuturan. Beliau memberikan berbagai paparan yang panjang lebar tentang kehidupan bermasyarakat dan beragama. Semua buah pikiran beliau disambut baik oleh tokoh-tokoh agama tersebut, seperti Paham Trimurti,
Brahma, Wisnu, dan Siwa. Termasuk istana beliau di Pura Kayangan 3 yaitu Pura Pusah untuk Dewa Wisnu, Pura Desa atau Bali Agung untuk memuja Dewa Brahma, dan Pura Dalem untuk memuja Dewa Siwa dan saktinya Dewi Durga. Termasuk juga pemaparan tentang adanya konsep Trihita Karana yaitu menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan, para hyangan, sesama atau pawongan, dan dengan alam atau palemahan, sehingga terjadi keseimbangan. Begitu juga dalam setiap pekarangan rumah dibangun tempat suci yang dinamakan sanggah atau merajan yang berisi bangunan sanggah kemulan atau rong tiga untuk pemujaan Dewa Trimurti. Beliau meletakkan dasar keagamaan dengan baik sehingga sangat dijaga dengan baik sampai sekarang, menjadi dasar bagi tatanan kehidupan masyarakat Bali. Beliau juga mengajarkan tentang tata cara pendirian tempat pemujaan termasuk Pura Sadgahyangan Jagat. Beliau juga melakukan penataan lebih lanjut di Pura Besakih Karangasem. Jasa beliau dalam menata Pura Besakih dibuatkanlah Meru Tumpang 9 untuk istana beliau di Pura Peninjauan di Komplek Pura Besakih. Dalam Lontar Kusuma Dewa Babad Bendesa Mas disebutkan beberapa pura kahyangan di Pulau Bali juga memiliki hubungan historis dan didirikan oleh Empu Kuteran seperti Kental Gumi, Uluwatu, Sakenan, Gua Lawah, dan Pura Dasar Buana. Jasa beliau memang sangat besar sehingga dalam Pura Dadia, Pemrajan Agung ataupun Sanggah Gede, hampir sebagian besar terdapat pelinggih menjangan saluang dengan tujuan untuk memuliakan beliau. Di kawasan Pura Sileyuti juga ada Pura Tanjung Sari yang merupakan tempat penghayatan Kubradah. Pura tersebut dibangun berdasarkan sejarah perjalanan Kubradah datang ke Bali menghadap kakaknya Empu Kuturan di Sileyuti. Empu Bradah mendapat perintah dari Prabu Erlangga untuk menyampaikan maksud Prabu Erlangga agar salah satu putranya diangkat menjadi raja di Bali. Permohonan tersebut ditolak oleh Empu Kuturan karena masyarakat Bali lebih menginginkan raja dari keturunan Warmadewa, dalam hal ini adalah Sri Anak Wungsu, putra bungsu dari Raja Udayana dan Guno Priyo Darmopadmi. Empu Bradah merasa gagal melaksanakan tugasnya. Beliau mengkolem di luar Pasraman Sileyuti. Tempat pengkolem tersebutlah dikenal dengan Pura Tanjung Sari. Lokasi Pura Tanjung Sari terletak pada bagian selatan di komplek Pura Sileyuti, sekitar 100 meter dari pelataran utama Pura menghadap ke arah barat. Sedangkan Pura Sileyuti menghadap ke selatan, terdapat Meru Tumpang 3 di sana. Di komplek Pura Sileyuti juga terdapat Pura Taman Beji yang merupakan tempat pemohon tirta sebagai sarana utama dalam mengadakan upacara agama. Selain saat puja wali ataupun odalan, pada hari-hari tertentu rombongan-rombongan warga Hindu datang bersembahyang ke Pura Sileyuti seperti saat prosesi upacara Majar-Ajar. Di kawasan ini juga ada Pura Telaga Mas diduga sebagai tempat awal perseraman. Selain itu, di sebelah timur terdapat tebing curam, di sana ada Pura Payogan sebagai tempat melakukan yoga semadi Sang Empu. Pura Sileyuti disungsung oleh semua umat Hindu di Bali sebagai Pura dan Kayangan Jagat, tempat penghormatan terhadap guru-guru suci, dalam hal ini Empu Kuturan. Pura Sileyuti diemong atau diempon oleh warga Pasak di Padang Bayi, namun demikian bukan merupakan Pura Dadio warga Pasak.